Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, ada sebuah amalan yang amalan ini sangatlah penting untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena amalan ini memiliki dua sisi, sisi kebaikan, sisi kemuliaan, akan tetapi juga memiliki sisi kemudharatan. Amalan tersebut adalah sholat lima waktu. Sholat ini adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat memiliki keutamaan yang sangat tinggi, memiliki keutamaan yang sangat besar ketika seseorang menjaganya dengan sebaik-baiknya, akan tetapi memiliki mudarat dan bahaya yang besar pula ketika seseorang mengabaikan dan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi salat ini adalah sesuatu yang telah dicatat sebagai sebuah kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap mukmin, dan waktunya sudah ditentukan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat ini memiliki sebuah keutamaan dan juga merupakan pertahanan seseorang agar tidak terjerumus dari sebuah dosa, keburukan dan kemungkaran. Barang siapa menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya dia telah menjaga agama dan menegakkan agamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu imaddutin, faman aqamaha faqad aqamatin, faman tarakaha faqad hadamatin." Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, perlu sahabat ketahui bahwa sholat merupakan kunci daripada surga. Salah satu kunci daripada surga adalah menjaga sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Miftahul jannati as-shalat." Kunci daripada surga itu adalah sholat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun anda berada, ibadah sholat ini atau amalan sholat ini itu adalah akan menentukan, pada akhirnya akan menentukan diterima dan tidak diterimanya semua amalan-amalan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalama yunzuru fihi min amalil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru amali, wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru amali." Sesungguhnya yang pertama kali akan dilihat, akan dihisab pada hari kiamat adalah
sholat seorang hamba. Apabila sholatnya dilihat, ditemukan dalam sholatnya kesempurnaan, kebaikan, tidak ada kekurangan dari sholatnya, maka sholatnya akan diterima, bahkan seluruh amal-amalnya akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila sholatnya ditemukan banyak kekurangan, maka sholat tersebut akan ditolak. Begitu juga seluruh amal-amal seorang hamba tersebut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sholat ini merupakan suatu ibadah yang digambarkan seperti sebuah sungai yang berada di depan pintu rumah seorang hamba. Dan dalam satu hari satu malam, hamba tersebut selalu mandi 5 kali di sungai depan rumahnya tersebut. Maka bisa diyakinkan bahwasannya kondisi badannya, kondisi tubuhnya akan senantiasa bersih dari kotoran. Begitu juga dengan sholat 5 waktu yang dilakukan oleh setiap hamba, oleh seorang hamba sehari semalamnya, itu laksana air yang membersihkan kotoran. Itu artinya dosa-dosa seorang hamba akan bersih, akan dihilangkan dari dirinya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Targhib wa Tarhib juga disebutkan sebuah hadis yang berbunyi, man hafadhu ala sholati akramahullah bi khamsi khisalin. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Apa saja 5 perkara tersebut? Yang pertama, yarfa'u anhu dhikal 'ashi. Dhikal 'ashi. Yang pertama, Allah akan mengangkat dari hamba tersebut, dari seseorang tersebut, kesulitan penghidupannya. Kesulitan hidupnya akan dihilangkan. Kemudian yang kedua, Allah akan mengangkat dari hamba tersebut siksa kubur darinya, akan dihilangkan siksa kubur dari hamba yang selalu menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihullah kitabahu biyamini. Allah akan memberikan catatan amalnya nanti itu dengan tangan kanannya, bukan dengan anggota tubuh yang lainnya. Yang artinya, ketika seorang hamba menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka besar kemungkinan harapan perjalanannya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian selanjutnya, yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqi. Ia akan melintasi siratal mustaqim, jembatan sirat itu tak ubahnya seperti kilat yang menyambar, secepat kilat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Ia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, jadi demikianlah bagaimana amalan sholat ini bisa mengangkat derajat seorang hamba, tetapi juga bisa saja menjadikan seorang hamba terhina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan berbagai macam siksa pedihnya. Semoga kita semua bisa menjaga amalan utama ini, menjaga sholat kita sebaik-baiknya, sehingga kita bisa selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.